Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rapat TV? Saat ini saya berada di Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang, sedang terlaksananya orientasi mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang dengan tema Pembinaan Akhlak Penetapan Akidah Penyamaian Akademik Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang. Berikut liputannya. Orientasi Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang yang diselenggarakan di Aula Asrama Putri UIN Raden Fatah Palembang pada Jumat 8 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Muhammad Adil MA, Bapak Katot Kaca MPDI, Dr. Handes Haji Jumhur Hadi MA, beserta para staf Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang. Kegiatan orientasi ini dihadiri oleh mahasantri baik putra maupun putri sebanyak 600 mahasiswa di seluruh jurusan. Profesor Dr. Muhammad Adil MA menyampaikan orientasi dengan tema pembinaan akhlak hendaknya menjadi mahasantri yang benar-benar paham akan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mampu menjadi teladan bagi lingkungannya serta dapat menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dr. Andes Haji Jumhur Hadi MA selaku pimpinan Ma'had Al-Jami'ah mengatakan bahwa sudah jauh-jauh hari mempersiapkan kedatangan mahasantri baru tahun 2024 ini. Dan harapannya, dengan semakin banyaknya mahasantri di tahun ini, bisa lebih baik juga dari tahun kemarin. Persiapan ini mudah-mudahan menjadi nilai yang berharga bagi mahasantri yang akan tinggal selama satu tahun ini. Baik, sebelum saya menyampaikan harapan UIN Raden Fatah Palembang kepada para mahasantri, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada para mahasantri yang jumlahnya 600, laki-lakinya ada 161, yang perempuannya sisanya. Kenapa kami perlu menyampaikan selamat? Karena ternyata tidak semua mahasiswa yang tahun ini adalah angkatan 2023 yang masuk ke Ma'had, 5.144 orang itu bisa masuk semuanya ke sini karena terbatasan. Karena itu ada model seleksinya melalui teman-teman kita mahasiswa angkatan 2023 melalui jalur KIP kuliah. Dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah yang bisa kemudian berada di Ma'had, dibimbing selama 24 jam, selama sepanjang 1 tahun. Karena itu kami berharap kepada adik-adik mahasiswa yang jumlahnya 600 orang ini, yang cukup banyak ini, bisa menjadi agen kepada mahasiswa yang lain. Kita nyebutnya mereka ini sebagai pilot project melalui program beasiswa. Harapan kita dengan adanya anak-anak 600 orang yang setiap angkatan seperti ini bisa merembes kepada mahasiswa kita yang tidak bisa ditampung di Ma'had. Jadi aktivitas di Ma'had selama 24 jam itu harapannya bisa disampaikan juga kepada oleh adik-adik kita yang di Dosen di Ma'had ini kepada mahasiswa kita yang tidak bisa bersama-sama semuanya 5.184 itu berada di Ma'had. Kenapa kami bisa berharap seperti itu? Karena di sini adik-adik kita dibekali dengan berbagai macam bidang kajian. Antara lain kajian-kajian keagamaan, ilmu-ilmu alat. Yang kita sebut kajian-kajian keagamaan itu mulai dari kajian fikih, kajian yang berkaitan dengan akidah, kajian-kajian yang berkaitan dengan tasawuf. Ilmu-ilmu alat juga dipelajari di sini seperti pelajaran nahwu, sorok, yang menjadi bekal bagi adik-adik kita selama mereka kuliah di UIN. Di samping itu juga mereka diajari nanti ilmu-ilmu yang akan mereka bawa langsung di masyarakat. Ilmu alat untuk masyarakat. Misalnya nanti akan diajari bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin di mana di masyarakat misalnya ya. Di sini akan diajari menjadi apa? Baca Yasin bersama gitu ya. Seperti itu tuh misalnya baca berjanji bersama-sama di sini, mungkin juga belajar tahlilan dan lain-lain yang kegiatan di masyarakat. Nah, di Ma'had ini mereka akan diajarkan bagaimana nanti mereka sebelum ke masyarakat yang sesungguhnya mereka digembleng dulu di sini sehingga mereka nanti mereka siap untuk di masyarakat. Waktu 1 tahun tidaklah lama. Harapan kami pada adik-adik kami yang 600 supaya sungguh-sungguh berada di Ma'had ini, jangan ada 1 menit pun yang terlewatkan. Karena begitu berharganya waktu di Ma'had ini, karena hanya 1 tahun saja. Lagi-lagi tidak bisa dinikmati oleh semua mahasiswa yang masuk ke UIN, hanya sedikit saja. Karena itu, karena ini programnya beasiswa KIP yang disiapkan oleh pemerintah, harapan kita, mahasiswa kita, bisa sungguh-sungguh
Dan kami yakin dan percaya karena di ma'had kita ini ditemani nanti adik-adik kita oleh para pengelola, mulai dari mudirul ma'had, di sini ada kiainya, di sini ada bunyainya, di sini ada mudabir-mudabirahnya, musyrif-musyrifahnya, dan mereka sudah teruji di ma'had ini, dan mudah-mudahan nilai-nilai keislaman yang selama ini mereka ajarkan bisa membekas di mahasiswa kita, di peserta yang kita sebut mahasantri kita yang ada di ma'had. 600 orang, insya Allah kalau kita kawal dengan sebaik-baiknya menjadi piloting, menjadi pilot project untuk mahasiswa yang lain. Harapan kita tadi, mereka bisa membawa perubahan. Mereka menjaga nilai-nilai, atau mereka istiqomah, menjaga nilai-nilai universal keislaman yang ada di UIN. Mudah-mudahan ya, ini harapan kita bersama-sama akan terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih ya, saya kita sebelum sambil masuk yang berjumlah 60 orang ini kita sudah mempersiapkan dari sini apa alat-alat ya perlengkapan tempat lain-lain ya persiapan dan tentu walaupun kita persiapkan apa yang kurang kan tapi akan kita tetap sempurnakan dan mudah-mudahan persiapan kita ini akan menjadi apa nilai yang berharga bagi mahasiswi untuk dia belajar dan tetap di sini selama 1 tahun di ulang yang sebenarnya tidak sampai setahun hanya 8 bulan lebih kurang karena ada libur puasa, ada libur lebaran, ada libur semesteran. Jadi saya mengharapkan untuk semua mahasiswi yang jumlahnya lebih seorang itu agar benar-benar mengikuti tata tertib aturan kegiatan segala macam yang ada di waktu kita ini. Mudah-mudahan ini yang 600 orang ini lebih banyak dari tahun kemarin akan lebih baik juga dari tahun yang kemarin. Itu harapan saya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Faisal Salsabila dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.